Pastikan. Oke. Motor nyala ya. Nah, ketika motor nyala keadaan standby, ini RPM terlihat di 2000 ya. RPM ada pada posisi 2000 RPM ketika kita hidupkan lampunya. Coba kita lihat. Nah. Ya, posisinya masih seperti itu, masih pada 2000 RPM ya. Oke. Masih pada 2000 RPM. Nah, ini lampu menyala, Bro. Kalau kita coba ini dimnya kita nyalakan bersama. Kita tekan ya. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat RPM-nya turun apa enggak. Nah. Oke, kita lihat. Nah, dia turun, Bro. RPM-nya turun, Bro. Oke, RPM-nya turun. Terlihat ya, RPM-nya turun ya. Kalau kita nyalakan dimnya ya, ini dim menyala, kalau kita tahan dia turun. Oke, dimnya kalau kita tahan dia turun. Nah, dia turun drastis malah, Bro. Dia sampai habis turun. Nah, ini lama-lama kenapa? Lama-lama ini akhirnya tekor habis dan motor kalian berbuat, Bro. Jadi problemnya seperti itu ada. Nah, sekarang enggak saya nyalakan dimnya saja, dia sudah berada di posisi 1000 RPM. Nah, RPM-nya turun. Nah, ini mau digas pun RPM-nya nggak mau naik ini, teman-teman. Kita coba. Nah. RPM-nya nggak mau naik. Nah, kita coba lihat permasalahannya ya, ada di mana. Kita matikan dulu. Oke, kita cek voltase aki sekarang. Di sini kita masuk keadaan aki posisi kunci kontak mati ya. Ini bisa terlihat, bisa terbaca, ini berada di posisi 12 volt. Atau ya 12 lebih, ini 12 ya, angka 10, terus dia ada komanya 12,5. Di kisaran 12,5 volt ya, bisa terlihat ya. Ini posisi keadaan kontak off. Ini keadaan aki standby dan seperti itu. Kemudian keadaan lampu mati ya. Ini lampu saya matikan, kontak saya nyalakan. Nah, dia turun menjadi 12 tepat ya. Jadi koma 5-nya dia hilang menjadi 12 tepat. Kemudian ini posisi kontak on ya. Kemudian mesin belum saya nyalakan. Ini dia masih berada di 12 volt. Ini akan saya coba nyalakan dulu mesinnya. Sebelumnya saya nyalakan lampunya dulu ya. Ini mesinnya belum saya nyalakan. Ini lampu saya nyalakan untuk lampu utama. Nah, dia turun lagi menjadi 11,8 ya. Bisa terlihat. Dan dia naik. Ya, turun menjadi 11,8. Kemudian mesin saya nyalakan. Nah, seharusnya dia ngisi di antara 13 lebih, Bro. Jadi pemasukan harus lebih besar daripada pengeluaran ya. Ini mesin hidup. Dia pengisian masuk di 12,3, malah nggak sampai 12,5. Padahal posisi aki standby itu ada di 12,5 volt. Dan kemudian kalau lampu dim saya nyalakan tahan ya. Nah, dia turun menjadi 12. Dia terlihat ya. Bentar. Ini lampu dim saya nyalakan, tahan. Nah, dia turun jadi 12 tepat. Padahal posisi mesin hidup. Posisi mesin hidup ya. Saya lepas. Nah, dia naik di 12,3 ya, sekitar ya, enggak sampai 0,5 ini. Saya nyalakan dimnya. Saya lepas. Nah, ini lampu saya matikan. Dia naik menjadi 13,2. Ya. Ini keadaan lampu tidak dinyalakan, motor akan normal, Bro. Ya, ada naik terus tuh sampai 14 volt ya. Maksimal pengisian di 14,8 ya. Enggak sampai 15. Ya maksimal banget 15 enggak apa-apa. Karena ini sudah full wet ya. Jadi di
keadaan lampu mati motor akan normal bro, tapi kalau lampu kalian nyalakan, ya ini saya nyalakan ya. Nah dia turun muat, kemudian dem saya nyalakan, dia turun lagi ya, di bawah 13 ya. Jadi lampu nyala dia di antara 13, bahkan nggak nyampe 13 dia turun. Nah dia turun lagi, oke. Jadi problemnya adalah begini bro, oke, saya matikan dulu ya sebentar ya. Jadi problemnya di sini adalah kenapa motor ini bolak-balik ganti spool ya, ganti spool mati. Sekarang ini saya sudah ganti kiproknya ini, kiproknya sudah saya ganti karena spoolnya bukan saya yang ganti ya. Jadi sudah diganti spool tapi permasalahan masih sama ketika dibawa jauh, lampu hidup mati ya. Coba kita lihat lampunya seperti apa. Oke, di sini ini ada lampunya ya. Coba saya cek. Bisa dilihat di sini teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini lampunya itu 12 volt, 60 atau 55 watt ya. Jadi ini lampu buat mobil teman-teman. 55 watt. Ini lampu terlalu terang atau namanya apa, beban lampunya itu terlalu tinggi untuk tipe motor ini ya. Jadi kalau saya sarankan jangan gunakan lampu yang terlalu tinggi wattnya, gunakan 35 watt standar pabrik ya. Sekarang saya ganti yang 35 watt ya. Yang ini 12 volt 35 watt. Coba kita lihat reaksi pada pengisiannya. Tes dulu ya, nyala ya teman-teman ya, nyala ya. Oke. Kita kembali lagi di sini. Oke, kita ulang ya. Ini posisi sudah tersambung, posisi aki standby. Posisi aki standby dilihat ada pada 12 volt, bahkan lebih ya. Ini 12,5 posisi aki standby ya. Lalu kita nyalakan kunci kontak on. Ini kunci kontak on ya, ada pada lampu saya matikan dulu, sorry ya. Ini kunci kontak on ada pada 12 tepat. Kemudian mesin belum saya hidupkan, saya nyalakan lampunya, turun menjadi 11,8 ya. Kemudian saya nyalakan mesinnya. Nah, kita lihat reaksinya apakah dia naik. Nah, dia naik terus naik. Nah, dia berada di 12,8 ya. Berada di 12,8, dia naik terus. Ini keadaan lampu saya hidupkan, mesin saya nyalakan. Oke. Kemudian kalau saya gas sedikit ya, dia naik. Nah, dia stabil di posisinya di situ ya. Kemudian kalau dem saya nyalakan tahan. Nah, ini ada pada 13 volt ya. Kalau dem saya nyalakan tahan. Nah, dia masih di angka 12 lebih. Berarti kalau di bawa buat jauh dia nggak akan tekor ya, karena pengisiannya dia selalu naik. Oke, sekarang kita naik ke speedometernya di bagian RPM itu tadi ya. Oke, sorry, saya fokuskan dulu. Oke, kita lihat pada RPM-nya, RPM normal ya. Ini keadaan posisi lampu hidup, lampu utama hidup,
Tapi lampu jauhnya nggak saya nyalakan ya. Posisi ada di kisaran 2000 RPM. Kalau saya tahan ini hidup ya. Dilihat ya, ini hidup. Saya tahan. Nah, RPM-nya nggak turun seperti tadi. RPM-nya nggak turun. Dan dia nggak berpengaruh ya. Nggak berpengaruh mau dinyalakan apa enggak. Nggak seperti yang tadi awal itu. Ketika dinyalakan, dia RPM-nya langsung turun gitu, bro. Oke, jadi permasalahannya sebenarnya ada pada lampu kalian. Jadi lampu kalian itu terlalu tinggi wattnya, maka apa penyerapan untuk pengisiannya dia lebih banyak. Jadi logikanya begini, oke ini udah ketemu ya, berarti lampu itu harus menggunakan yang 35 watt atau lebih lah, 40 watt lah nggak apa-apa, yang penting jangan sampai berlebihan. Oke, jadi di sini kan ada aki ya. Terus di sini juga ada pengisian namanya regulator kiprok. Ini kiprok namanya itu. Nah ini ketika apa namanya aki ini terisi oleh kiprok, maka harusnya pengeluaran atau penggunaan baterai itu harus lebih rendah daripada pengisian. Artinya apa? Pemasukan arus ke aki harus lebih besar daripada pengeluaran ke media gitu, bro. Oke, nah, mungkin seperti itu saja. Kalau kalian kurang jelas, silahkan bisa komentar di bawah ya. Bisa komen di bawah. Yang penting intinya kalian harus cek benar-benar menggunakan AVO ya. Jadi bagaimana pengisian itu berjalan ketika gas rendah, gas tinggi, apa yang menyebabkan pengisian itu drop, nah itu harus dikasih lihat dulu ya. Nah, kalau ini sudah terlanjur mati karena kemarin apa namanya si bengkel sebelumnya itu enggak diganti ya lampunya, jadi sudah sepul, udah kebakar 2 kali, kemudian dia nyerang kiprok. Oke, jadi kalian harus cek benar-benar untuk pengisian motor kalian, apalagi untuk motor injeksi kalian ya. Jadi jangan sampai kalian tekor-tekor aki, nanti di jalan berebut malah payah, bro. Oke, jadi mungkin sampai di sini dulu videonya.